Stephen McAfee dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1996. Ayahnya bernama Mike dan ibunya bernama Susan. Stephen memiliki dua orang saudara bernama Jonathan dan Kate. Dia dibesarkan di Macon Town yang terletak sekitar 15 mil dari timur laut Detroit. Walaupun kota ini berdekatan dengan Detroit, tetapi Macon Town termasuk kota yang memiliki tingkat kejahatan cukup rendah. Macon terkenal dengan lahan pertanian pedesaan dan lapangan golfnya. Kota yang terletak di tepi Danau Michigan ini merupakan komunitas yang sangat aman. Saat di sekolah dasar, Stephen didiagnosis memiliki sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah salah satu jenis gangguan sindrom autisme yang biasanya ditandai dengan perilaku mirip autisme tapi tanpa masalah kecerdasan. Sindrom ini memiliki beberapa gejala, seperti memiliki minat intelektual dan artistik, gaya bicara berbeda, perkembangan motorik tertunda, memiliki kesulitan komunikasi dan bersosialisasi, sangat memperhatikan detail, gigih, berintegritas, cenderung teratur, dan selalu mengikuti pola tertentu. Banyak di antara pengidap Asperger yang memiliki bakat intelektual atau artistik seperti musikus legendaris terkenal bernama Mozart. Namun walaupun begitu, Stephen tetap memilih untuk sekolah di sekolah umum dan berhasil menamatkannya. Stephen digambarkan sebagai pemuda yang berbakat, pemalu, baik, dan tidak pernah membuat masalah di lingkungannya. Di tahun 2014, Stephen kuliah dengan mengambil jurusan seni lukis. Selain seorang seniman yang inovatif, Stephen yang suka bermain drum bercita-cita ingin menjadi seorang musisi. Pada tanggal 9 Maret 2016, di hari itu, Stephen melakukan kegiatannya seperti biasa. Saat sedang di supermarket, dia bahkan mengirimkan fotonya yang sedang berbelanja pada mantan pacarnya yang bernama Tara. Malam harinya setelah selesai makan malam, dia menonton TV di sofa hingga larut malam. Sebelum ayahnya pergi tidur, dia mengucapkan selamat tidur pada Stephen dan masuk ke kamar menyusul istrinya yang sudah tidur duluan. Keesokan paginya, ketika Susan bangun tidur dan melewati kamar Stephen, dia melihat kamar tersebut dalam keadaan kosong. Tetapi beberapa barangnya, seperti cas ponsel yang selalu dibawanya jika bepergian, masih berada di kamarnya. Sehingga Susan berpikir jika Stephen mungkin sedang berada di sekitar luar rumah mereka. Lagi pula, putranya tidak mungkin pergi kemana-mana karena mereka telah berjanji siang harinya akan pergi untuk mengajari Stephen menyetir mobil. Hingga beberapa jam kemudian, saat Stephen tidak juga muncul, Susan berulang kali menelpon ke ponselnya yang dalam keadaan tidak aktif dan langsung tersambung ke pesan suara. Di kamarnya tidak ditemukan pesan apapun yang ditinggalkan Stephen, serta pakaian di lemarinya tidak ada yang hilang, yang menandakan jika Stephen tidak kabur dari rumah. Teman dan keluarganya melakukan pencarian di lingkungan setempat, termasuk ke sebuah taman yang biasa dikunjunginya. Tetapi Stephen seolah hilang begitu saja. Menurut teman-temannya, terakhir kalinya mereka melihat Stephen ketika Stephen sedang online di Snapchat pada siang hari sebelum kejadian. 3 hari kemudian, di tanggal 13 Maret 2016, mereka melaporkan kehilangan Stephen pada polisi dan memasang poster orang hilang serta memberikan hadiah sejumlah $7,600 bagi siapapun yang bisa memberikan info terkait kasus tersebut. Kedua orang tua Stephen juga menyewa seorang detektif untuk melakukan pencarian. Namun, Stephen tidak berhasil ditemukan. Dalam masa pencarian ini, banyak orang-orang berspekulasi yang salah satu teori yang beredar adalah jika kemungkinan Stephen dibawa ke sebuah tempat untuk memakai narkoba dan kemudian dibunuh, yang jasadnya bisa saja disembunyikan di salah satu dari sekian banyak rumah-rumah terlantar di daerah itu. Di awal hingga pertengahan tahun 1900-an, Detroit merupakan kota yang ramai.
Tetapi, sejak masa resesi global di akhir tahun 2000-an, banyak orang yang pindah ke kota-kota lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sehingga, banyak bangunan terlantar yang telah ditinggalkan penghuninya. Gedung dan rumah-rumah tersebut sering dijadikan tempat persembunyian bagi para kriminal dan anak-anak nakal. Tetapi, teori ini dianggap tidak masuk akal karena daerah tersebut berjarak sangat jauh dari rumah Stephen hingga kecil kemungkinan Stephen akan berjalan kaki ke sana tanpa bertemu dengan siapapun selama di perjalanan. Setelah beberapa lama tidak ditemukan satupun petunjuk, kasus ini pun menjadi kasus dingin. Hingga pada tanggal 26 April 2017, seorang gadis muda yang ditemani oleh ayahnya mendatangi kantor sheriff. Dia memberitahu polisi tentang sebuah rahasia gelap yang pernah didengarnya dari temannya yang bernama Yvette McDonald. Sebulan yang lalu, Yvette menceritakan jika dia telah membantu mantan pacarnya untuk memindahkan dan membuang jasad Stephen ke sebuah hutan di daerah Bruce sekitar setahun yang lalu. Yvette yang saat itu merupakan seorang calon dokter hewan segera ditangkap. Dia mengakui hal tersebut dan mengatakan jika saat itu dia membantu pacarnya karena takut pada pria itu yang mengaku sebagai anggota mafia. Menurutnya, sekitar sebulan setelah Stephen menghilang, pacarnya menanyakan perasaan Yvette tentang hilangnya Stephen karena mereka berdua juga saling kenal dan berteman. Saat itu, Yvette mengatakan jika dia tentunya sangat merindukan Stephen. Yang dijawab oleh pacarnya, jika dia telah membunuh Stephen dan di bawah todongan senjata, dia membawa Yvette ke sebuah hutan serta memberitahunya jika di sanalah sebulan yang lalu dia menembak Stephen. Alasannya mengajak Yvette ke sana karena dia membutuhkan bantuan Yvette untuk membuang jasadnya. Dia juga memberitahu jika dirinya adalah bagian dari mafia hingga agar Yvette tetap aman, dia harus membantunya. Menurut Yvette, selama mereka berhubungan, pacarnya yang pencemburu seringkali menuduhnya telah melakukan happy ending dengan Stephen. Dan beberapa jam setelahnya, pacarnya yang bernama Andrew Fiacco juga ditangkap. Andrew yang seumuran dengan Stephen adalah sahabat dekat Stephen. Mereka berteman sejak taman kanak-kanak yang berlanjut dengan menjadi sahabat hingga di masa dewasa. Mereka berdua sama-sama memiliki kebutuhan khusus. Jika Stephen memiliki sindrom Asperger, sementara Andrew memiliki autisme. Rumah mereka cukup berdekatan sehingga semasa kecil mereka sering main bersama, bersenang-senang, dan melakukan kenakalan seperti anak-anak lain pada umumnya. Saat di ruang interogasi, ketika ditanyai apakah dia tahu apa alasannya diinterogasi oleh polisi, Andrew menjawab iya dan mengatakan jika hal itu tentunya berhubungan dengan Stephen. Dia tidak membantah telah membunuh temannya, tetapi dari keterangannya terlihat jika Andrew berusaha untuk membela dirinya dan membuat jika seolah-olah pembunuhan tersebut merupakan upaya untuk membela diri. Menurut Andrew, pada tanggal 10 April dini hari, Stephen menghubunginya melalui FaceTime untuk membeli marijuana. Sebelum pergi, Andrew mengambil senpi milik abangnya dan menjemput Stephen. Mereka berkendara sejauh 34 mil untuk memakai barang tersebut. Sesampainya di sana, ketika telah turun dari mobil, Andrew menyerahkan tas yang berisi barang tersebut pada Stephen. Namun, ketika Andrew menunggu Stephen membayarnya, tiba-tiba Stephen menyerangnya. Hingga akhirnya mereka berkelahi hingga terjatuh bergulat di tanah. Andrew mengambil senpi yang diselipkan di pinggangnya yang berakhir dengan Stephen yang tertembak di bagian perut hingga tewas. Andrew yang sangat panik melarikan diri dari sana dan mengambil ponsel milik Stephen yang kemudian dibuangnya di tempat pembuangan sampah di area Shoner Street. Setelah mendengarkan pengakuan tersebut, Andrew mengantarkan polisi ke lokasi tempat jasad Stephen yang disembunyikan di dua lokasi berbeda, yang salah satunya di rumah Andrew.
Di sana, mereka menemukan topi serta jaket yang berlumuran darah dan rahang bagian bawah milik Stephen. Saat dilakukan otopsi, forensik menemukan jika kesaksian Andrew tidak cocok dengan hasil yang mereka temukan. Hasil otopsi menunjukkan jika Stephen telah ditembak 2 kali di depan dan di belakang kepala serta 1 kali di bagian perut. Yang sebenarnya terjadi adalah setelah Yvette setuju untuk membantu Andrew, mereka kembali ke hutan itu sambil membawa sebuah kapak yang digunakan untuk memisah-misahkan tubuh Stephen. Mereka mengubur setengah bagian tubuhnya di sana dan menyimpan bagian lainnya di dalam sebuah ransel di mobil Yvette. Beberapa waktu setelah Stephen menghilang, Andrew dan Yvette pernah ditanyai polisi. Tetapi saat itu mereka berbohong dan mengaku tidak mengetahui keberadaan Stephen. Begitupun ketika keluarga Stephen bertanya, Andrew mengatakan tidak mengetahui apapun. Untuk tampak meyakinkan, Andrew bahkan menulis di halaman Facebook yang berisikan curahan hatinya ketika sahabatnya hilang entah kemana. Dia menyatakan kerinduannya pada Stephen dan berharap agar dimanapun Stephen saat itu berada, segera kembali pulang karena semua orang merindukannya. Dia juga menyebutkan jika belakangan sepertinya Stephen menjadi sangat pendiam, penyendiri, dan terlihat depresi. Tidak lama setelah kejadian tersebut, hubungan Yvette dan Andrew pun putus. Andrew meminta agar Yvette yang saat itu tinggal bersamanya untuk segera pindah dari rumahnya. Yvette yang akan kembali ke rumah ayahnya memberitahu Andrew untuk mengambil ransel yang berisi kepala Stephen di bagasi mobilnya. Kali ini pun Andrew meminta bantuan kepada Yvette untuk menguburkan ransel tersebut agar aman dari mafia. Mereka mengubur bagian-bagian yang tersisa dari Stephen di halaman belakang rumah Andrew. Mereka menggali sebuah lubang sedalam 2 kaki yang di atasnya ditutupi semen dengan tujuan untuk mencegah adanya kemungkinan lubang tersebut digali oleh seseorang dan membakar ransel milik Stephen di sebuah perapian. Sayangnya, sisa tubuh Stephen lainnya tidak pernah ditemukan. Setelah mereka putus, mereka tidak pernah lagi berhubungan. Hingga pada satu hari, Andrew mengirim SMS dan mengingatkan Yvette untuk tutup mulut tentang apa yang telah terjadi. Yvette yang tidak ingin lagi berurusan memblokir nomor Andrew. Tetapi Andrew kembali menghubunginya dengan nomor lain atau menggunakan sosial media. Merasa tidak tenang dan diteror, Yvette pun menceritakan hal ini pada temannya yang pada akhirnya melaporkannya pada polisi. Dalam masa persidangan, pengacara Andrew mengajukan permohonan jaminan yang ditolak oleh pengadilan. Tetapi mereka memberikan jaminan tahanan bagi Yvette agar dia bisa melanjutkan tahun terakhirnya di kampus. Dalam persidangan, kerap kali terjadi keributan di antara pengacara Andrew dan jaksa yang tuduhannya menjadi meningkat. Menurut jaksa, kesaksian Andrew tentang Stephen sangat tidak sesuai dengan keadaan kesehatan Stephen yang memiliki sindrom Asperger. Penderita Asperger adalah orang yang bersikap pasif. Di antara mereka berdua, justru Andrew yang memiliki sifat aktif. Bahkan, belakangan diketahui timbul muncul dugaan jika sebelumnya Andrew pernah melakukan pelecehan terhadap Stephen. Tetapi, rumor ini tidak terbukti. Ketika Andrew diberikan kesempatan untuk berbicara, sambil menangis dia mengatakan bahwa dia merindukan teman masa kecilnya yang merupakan satu-satunya orang yang dikaguminya dalam banyak hal.
Dalam sidang vonis, hakim mengatakan pada Andrew, jika selama 13 bulan dengan berbohong, dia tidak saja telah menghancurkan kehidupan Stephen dan keluarganya, tetapi Andrew juga telah menghancurkan kehidupan dirinya dan keluarganya sendiri, serta ikut menyeret Yvette terlibat dalam kasus tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2019, Andrew yang saat itu berusia 19 tahun didakwa atas pembunuhan tingkat kedua, perusakan pada jasad, dan menyembunyikan bukti kejahatan. Setelah juri melakukan musyawarah selama 11 jam, Andrew pun dijatuhi vonis hukuman penjara selama 50 sampai 70 tahun. Dan Yvette yang berusia 18 tahun divonis hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 tahun masa percobaan. Dia dianggap sebagai kaki tangan, namun hukumannya diringankan karena terpaksa membantu karena merasa takut pada Andrew yang suka melakukan kekerasan. Keluarga Stephen tentunya kecewa dengan putusan tersebut. Menurut mereka, jika mengingat Andrew yang menelpon Stephen, menjemput, membawanya ke tempat terpencil, membawa senpi, dan kemudian membunuh hingga menyembunyikan dan memutilasi jasadnya, hal itu terlihat jelas merupakan pembunuhan tingkat pertama yang telah direncanakan. Tetapi, mengapa Andrew justru dihukum atas dakwaan pembunuhan tingkat kedua? Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya.